Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Wow, after having a hot day, we have rainy days. Jadi memang cuacanya nggak menentu, guys. Pagi tadi panas, kemudian mendung, kemudian panas banget lagi, dan kemudian hujan. Alhamdulillah ya, semuanya disyukuri, guys. Setelah pakaian kering, marilah kita mani hujan. Alhamdulillah ya, semoga Allah memberikan hujan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bisa mengisi kembali sumur kita yang kering, bisa mengisi kolam-kolam dan membasahi bumi, guys. Alhamdulillah. Hey, what are you doing right now? Lagi pada ngapain nih? Hujan-hujan gini enaknya ngapain? Katanya sih ada banyak beberapa tempat yang gempa, ada juga angin puting beliung atau apa tadi ya beritanya ada di ada berita yang lewat di HP tadi ya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari segala hal yang tidak baik, dari segala macam bencana maupun malapetaka. Amin ya rabbal alamin. I have these small cute pinky flowers. Aromanya fragrance, tapi fragrance-nya itu seperti mint, seperti bau apa ya, kayak bau kapur barus gitu, guys. Bukan wangi melati, mawar, bukan ya. Itu menurut hidung saya siang hari ini, guys. This is called Scatelianti, or sometimes you call it SLC, little tiny treasure. Bukan little ya, tapi tiny, tiny treasure. Harta kecil katanya, harta karun kecil. Some famous cultivars are Star Amethyst, ada Montclair, ada juga varian apa tadi. Ah, saya banyak lupanya, guys. Nanti bisa dibaca aja ya di detail video ini. And it is a cross between Cattleyanthi Porcia with Lilia or Cattleya longipes, longipes. Ada juga yang nulisnya Porcia kali Lucasiana. Saya enggak tahu ya apa sinonim apa apa gitu. Look at the bright color of this pink and we have this cute leaf. Bisa teman-teman lihat ya. Perbandingan warnanya, maksud saya ada warna pinknya, kemudian di bagian lipnya warnanya seperti ini, kemudian ukurannya itu lumayan kecil perbandingan sama telapak tangan saya. I only have 2 flowers but usually you will have more than 5. Biasanya teman-teman akan memiliki 5, minimal 5 ya, atau lebih dari 5 kuntum bunga yang kecil ini. Warnanya keren banget, segar banget ya, seperti warna apa ya, pink panta gitu, atau lebih muda lagi, lebih jreng lagi ya, lebih kinclong gitu, guys. Now let's see the plant. It's such a small plant. Jadi ini pohonnya kecil banget ya, perhaps compare with my little finger, masih lebih kecil lagi ya, lebih pendek lagi dari kelingking saya, guys. Dan dia memiliki 2 daun. Mohon maaf kalau saya agak teriak karena hujan ya, mengimbangi dengan air hujan. And look at the stalk here is falling down. Aduh, tangkai bunganya merunduk dia, tidak tahan. Karena ini kelihatannya agak berat ya dibandingkan dengan tangkainya yang rapuh. Oke, guys, ini udah sempurna banget ya ciptaan Allah. Alhamdulillah, masya Allah ya. Semoga dengan memiliki banyak koleksi kita semakin bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, guys. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita kufur nikmat ataupun malah menzolimi semua tanaman-tanaman kita ya. Jadi semoga kita diberi kemudahan untuk memeliharanya, merawatnya, dan juga diberi kemudahan untuk membeli pupuk, menyiramnya, dan lain sebagainya. What do you think, guys? Is it cute? Keren banget kan ini? Iya aja lah ya, masa enggak sih? Ada beberapa temen tuh yang gak suka, aduh saya tuh bukan gak suka Cattleya, Mbak De, saya sukanya Phalaenopsis, dibilang kan. Ada juga yang, aduh kalau saya kata setum aja deh, aduh kalau saya dendrokriwil, kriting, sepatu lata is the best, gitu ya. Semuanya ciptaan Allah, guys, jadi syukurin aja ya. Kalau melihat yang indah-indah, bilang masya Allah gitu, guys, gak ada salahnya ya, guys. Kembali lagi ke selera masing-masing, menurut teman-teman apakah cakep atau enggak, itu kembali lagi ke teman-teman. Yang pasti kalau menurut saya ini cantik luar biasa, guys, karena saya enggak mampu bikinnya. Alright, I hope you enjoy this video, my friend. This is Cattleyanthi or LC Tiny Treasure.
Thanks for watching. Bye.